bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tayyib, kita di muka surat 90 masuk ke catatan kaki dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala al-mu'allif wa faqahullah al-hadis akhrajahu aidan Muslim fi sahihi. Faqal haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi. Qal akhbarana Husain an Abi Bishr bih. Tayyib, pusatnya pada Abu Bishr. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa minal ma'lumi anna ba'dal kalam lahu khawasun wa manafi'u mujarrabah. Termasuk perkara yang telah diketahui bahwasanya sebagian ucapan itu memiliki khasiat-khasiat dan manfaat-manfaat yang telah terbukti mujarrab, telah dicoba, terbukti. Famadhonnu bikalami rabbil alamin, maka bagaimana persangkaan kita tentang kalam rabbul alamin. Ucapan manusia saja kadang berkesan di hati, kadang boleh membuat syaitan lari. Bagaimana dengan kalam rabbul alamin? Tentunya lebih hebat lagi. Alladhi faddalahu ala kulli kalam, alladhi fadluhu ala kulli kalam kafadlillahi ala khalqih, yang mana keutamaan kalam Allah di atas seluruh kalam itu seperti keutamaan zat Allah di atas zat para makhluknya. Alladhi huwa syifa'ut tam, yang mana kalam Allah adalah obat yang sempurna. Tak ada yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tak perlu orang pergi ke bomoh minta rapal ini, rapal itu, mantra ini, mantra itu. Kenapa tak percaya pada Allah si pencipta, percaya pada bomoh yang penuh dengan kelemahan itu. Wal ismatun nafi'ah, dan perlindungan yang bermanfaat. Wan nurul hadi, dan cahaya yang memberikan petunjuk. War rahmatul ammah, dan kasih sayang yang menyeluruh. Itulah kalam Allah. Alladzi law unzila ala jabalin latasadda min izamatihi wa jalalih, yang mana seandainya kalam Allah itu diturunkan kepada sebuah gunung, pastilah gunung itu akan pecah karena keagungan dan kebesaran kalam tersebut. Diturunkan yaitu diwahyukan, bukan sekedar dibacakan. Kalau dibacakan, orang di gunung baca Quran, gunung tak ada apa-apa. Tapi maksudnya adalah diwahyukan. Qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Qur'an yang mana dia itu adalah obat dan rahmat untuk kaum mukminin. Wa min hahuna libayanil jins, min di sini wa nunazzilu minal qur'an untuk menjelaskan jenis, la litab'id, bukan menunjukkan sebagian. Jadi jenis Quran memang obat dan rahmat, bukan hanya sebagian Quran, tapi Quran itu sendiri, jenis Quran memang seperti itu. Walaupun ada yang lebih hebat, ada yang tidak sehebat itu. Yang paling hebat tentunya Al-Fatihah. Hadza ashahul qaulain, ini adalah pendapat yang paling benar tentang i'rab min pada nunazzilu minal Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfirata wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka. Ini minnya bukan min tab'id, tetapi tabiyin, yaitu apa? Bayanul jenis-jenis sahabat. Tayyib, tidak semua orang mendapat janji ini, tapi memang hanya sahabatlah yang mendapat janji ini, karena memang mereka yang paling layak untuk mendapatkan keutamaan itu, pengampunan dan pahala yang agung. Nah, yang lain kalau ikut sahabat baru mendapatkan itu. Tayyib, sebagaimana ayat yang lain masalah, yaitu apa?
Allah akan menjadikan mereka penguasa-penguasa di bumi. Minnya di sini adalah min tabiin, menjelaskan jenis sahabat. Memang sahabat yang diberi janji karena mereka yang paling layak. Nah, yang lain sesuai kadarnya, kata Syekhul Islam. Wa kulluhum minal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua sahabat itu termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun kaum muslimin yang lain, kita sendiri tahu banyak yang iman tapi juga banyak yang tidak beriman sebagaimana mestinya. Banyak yang beramal soleh tapi banyak juga yang bahkan lebih banyak yang justru fasik, tidak mau beramal soleh. Tapi untuk sahabat memang yang Allah sebutkan tadi, iman dan amal soleh semuanya. Famadhannu bi fatihatil kitab. Kembali ke Al-Quran. Jika jenis Al-Quran itu adalah obat terbaik, maka bagaimana persangkaan Anda tentang Fatihatul Kitab? Dia adalah induk segalanya. Allati lam yanzil fil Qur'ani wala fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zabur misluha. Yang mana belum pernah turun di dalam Al-Qur'an ataupun Taurat maupun Injil dan juga Zabur surat yang semisal dengan Al-Fatihah. Al-mutadhamminatu li jami'i ma'ani kutubillah, yang mengandungi seluruh makna-makna dari kitab-kitab Allah. Sebagaimana kata para ulama, seluruh kitabullah intinya pada Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an intinya pada Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah intinya pada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Al-mustamilatu 'ala dzikri usuli asma'i rabbi ta'ala wa majami'iha. Yang mana Al-Fatihah itu mengandungi dasar-dasar nama-nama Allah Ta'ala. Kembalinya ke Al-Fatihah, seluruh nama dalam Quran kembalinya pada nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Fatihah. Intinya ke situ. Dan majami'iha, majmuk-majmuknya, kumpulannya ada di situ. Tayyib. Wahia Allahu warrabbu warrahman. Tayyib. Intinya di situ. Seluruh nama yang mengandungi uluhiyah di dalam Al-Qur'an kembalinya kepada nama Allah. Seluruh nama yang terkait dengan penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan, pemberian hidayah, hukuman, pahala kembalinya kepada nama Ar-Rabb. Sementara seluruh nama yang mengandungi belas kasihan, kasih sayang, kelembutan, semuanya kembali kepada Ar-Rahman. Wa isbatil ma'ad, juga mengandungi ditetapkannya hari kiamat. Wa dzikri tauhidain, dan penyebutan dua jenis tauhid, tauhidir rububiyah wa tauhidil ilahiyah. Tauhid rububiyah yang di situ mengandungi apa? Tauhid rububiyah itu sendiri dan asma wa sifat. Dan yang berikutnya adalah tauhid uluhiyah. Wa dzikril iftiqari ila rabbi subhanah, dan juga penyebutan ketergantungan hamba kepada Rabb-nya yang maha suci. Fi talabil i'anah, di dalam mencari pertolongan. Kita terlalu lemah untuk mengurusi segalanya sendirian, maka kita mohon pertolongan pada Allah. Wa talabil hidayah, demikian pula memohon hidayah. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Wa takhsisihi subhanahu bidzalik, dan dikhususkannya Allah subhanahu dengan itu. Makanya dengan iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, fa'ilnya apa? Anta ihdina. Kembalinya kepada Allah, bukan pada yang lain. Itu termasuk ide-ide cadangan-cadangan ataupun pemikiran. Betul, betul. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, segala bimbingan, segala prinsip-prinsip pertolongan itu ada di situ, di dalam iyyaka na'budu wa dalam apa? Ihdinas siratal mustaqim, dan juga wa iyyaka nasta'in. Menyelesaikan masalah. Betul, ada di situ. Demikian pula pembahasannya, Ibnu Qayyim membahas itu juga masih di awal-awal kitab I'lamul Muwatti'in. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Fatihah mengisyaratkan kita memang perlu bantuan. Kita perlu yang namanya buku petunjuk dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wa dzikri afdhalid du'a 'ala al-itlaq, dan disebutkannya
doa yang paling utama secara mutlak, yaitu apa? Minta hidayah dengan segala jenisnya, kembali kepada hidayah. Wa anfa'ih, dan yang paling bermanfaat. Wa afrodih, yang paling wajib, mohon hidayah. Wa mal ibadu ahwaju syai'in ilaih, dan perkara yang mana para hamba itu paling memerlukannya. Wa huwal hidayatu ila siratihil mustaqim, yaitu bimbingan kepada jalan Allah yang lurus. Al-mutadhammini kamala ma'rifatih, yang namanya jalan yang lurus itu mengandungi kesempurnaan pengetahuan tentang Allah. Kalau pengetahuan tidak lengkap, jalan kita akan susah. Wa tauhidih, kesempurnaan tauhidullah. Wa ibadatih, kesempurnaan peribadatan pada Allah. Itu semua memerlukan bimbingan agar tidak salah jalan. Bi fi'li ma amara bihi wa jtinabi ma naha'an, dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kita diperintahkan lurus di atas jalan tadi, dilarang ke kanan ikut jalannya Yahudi, atau ke kiri ikut jalannya Nasrani, atau ke belakang ikut jalannya orang-orang yang murtad dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Wal istiqamati alaihi ilal mamat, dan istiqamah, tegak lurus di atas jalan tadi sampai mati. Istiqamah, kita sudah diberi kebenaran oleh Allah dan diberitahu kebenaran, kita istiqamah, jangan mundur ke belakang, jangan malah merasa iri dan dengki dengan gemerlapnya kehidupan orang-orang awam. Yakinlah pertolongan ada di sini, kemuliaan ada di sini, di jalan Allah yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan para sahabat, walaupun memang susah, sukar dan panas dan letih dan seterusnya. Wa yatabammanu dzikra asnafil khalaiq, dan juga Al-Fatihah itu mengandungi berbagai jenis makhluk. Wa qisamihim ila mun'amin 'alaihi, dan terbaginya para makhluk kepada, yang pertama, orang yang diberi nikmat. Apa nikmatnya itu? Nikmat yang khusus, bukan nikmat umum. Kalau nikmat umum semua dapat, tapi nikmat khusus. Bi ma'rifatil haqqi wal amali bih, dengan apa? Dia tahu kebenaran dan mengamalkannya. Wa mahabbatihi wa isarih, mencintai kebenaran tadi dan lebih mengutamakan kebenaran tadi. Yang kedua, wa maghdubin alaih, orang yang dimurkai. Bi udulihi anil haq, disebabkan karena dia menyimpang, memesong dari kebenaran. Ba'da ma'rifatihilah, setelah dia tahu kebenaran tadi. Yang ketiga, wa dhalin ba'da ma'rifati bi'adami ma'rifatihilah. Yang ketiga, orang yang tersesat karena dia tidak mengenal kebenaran tadi. Alhamdulillah Allah membimbing kita, mengabulkan doa kita. Berapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah doanya tidak dikabulkan. Sampai sekian lama tak tahu mana jalan yang benar dan menguntungkan, mana jalan yang salah dan merugikan. Wa haula yaqsamul khaliqah, mereka adalah jenis-jenis para makhluk secara garis besarnya tak keluar dari tiga itu. Ma'atadhammuniha liisbatil qadari wasyara, disertai dengan kandungan Al-Fatihah terhadap ditetapkannya takdir. Buktinya apa? Ada orang yang ditakdirkan tersesat dan ditetapkannya syariat. Makanya iyyaka na'budu, kami menyembah, berarti ada syariat. Wal asma'i was sifat, ditetapkannya nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Fatihah. Wal ma'ad, hari kiamat. Wan nubuwat, dan kenabian. Nah, dari sisi mana ditetapkannya kenabian? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu ihdinash shiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Allah tidak langsung menampakkan diri pada kita dan memperdengarkan suaranya pada kita, tetapi mengutuskan Rasul. Berarti Al-Qur'an, Al-Fatihah itu mengisyaratkan ditetapkannya kenabian. Wa tazkiyatin nufus, dan penyucian jiwa, ditolong untuk beribadah, ditolong untuk selamat dari tipu daya orang Yahudi dan Nasrani, agar apa, jiwanya itu selalu bersih, menyertai para nabi dan rasul, menyertai para siddiqun, syuhada dan solihun di atas jalan yang lurus.
wa islahil qulub, dan perbaikan hati. Dengan apa? Isyarat-isyarat yang disebutkan tadi di dalam Al-Fatihah itu. Wa dzikri adlillahi wa ihsanih, dan juga mengandungi penyebutan tentang keadilan Allah. Orang yang tersesat, tersesat karena apa? Allah bersikap adil kepadanya. Demikian pula yang dimurkai, dimurkai dengan keadilan Allah. Sementara orang yang diberi petunjuk itu dengan ihsannya Allah Ta'ala. Waraddi ala jami'i ahlil bid'ah wal batil, dan juga Al-Fatihah itu mengandungi seluruh, mengandungi bantahan terhadap seluruh ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan itu dibahas panjang lebar dalam materi Juz Salikin. Bagaimana Fatihah mengandungi bantahan terhadap Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Kama dzakarna dzalika fi kitabil kabir madarijis salikin, sebagaimana kami telah menyebutkan itu di dalam kitab kami yang besar, yaitu Madarijus Salikin. Fi syarhiha wa titik, di dalam penjelasan, penjelasan apa? Level-level orang yang berjalan kepada Allah, yang menempuh suluk itu. Wa haqiqun bisuratin hadza ba'du sya'niha, haqiqun yaitu sangat wajib untuk surat yang mana sifatnya seperti ini, ayyustashfa biha minal adwa, untuk dicari kesembuhan dengan surat ini dari berbagai jenis penyakit. Tak perlu berpaling ke surat-surat yang lain sementara kita masih belum hafal. Al-Fatihah pun cukup. Bukan kita mengharapkan yang lain, boleh aja baca Yasin, baca Al-Baqarah, boleh, tak masalah. Cuma kalau kita ingin segera, justru yang paling kita hafalkan dan paling senang itulah yang menjadi obat, yaitu Al-Fatihah. Bagi yang hafal Al-Fatihah, wa yurqa biha lilladil, dan dijadikan untuk meruqyah orang yang disengat, disengat hewan, hewan berbisa, seperti dalam hadis Abu Sa'id itu dalam bab kita ini. Tayyib, wa bil jumlah, secara globalnya, fama tadammanat hul Fatihah, apa saja yang dikandungi oleh Al-Fatihah min ikhlasil ubudiyah, yang berupa, ini minnya tabiin dari ma mausulah, mal mausulah, berupa keikhlasan di dalam ibadah, wassana'i ala Allah, dan mengandungi sanjungan pada Allah, maliki yaumiddin, ini sanjungan yang sebelumnya, yaitu apa, ar-rahmanir-rahim, ini sanjungan. Kalau maliki yaumiddin itu tamjid, pengagungan. Wa tafwidil amri kullihi ilaih, dan penyerahan seluruh urusan kepada Allah. Tayyib. Makanya hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, kandungan dari Al-Fatihah itu. Berarti segala urusan diserahkan pada Allah. Dan juga ihdinas siratal mustaqim, yaitu menyerahkan segala bimbingan kepada Allah, kami ikut saja. Wal isti'anati bih, mohon pertolongan kepadanya. Wat tawakkuli alaih, penyandaran diri kepadanya, ketergantungan kepadanya. Wasu'alihi majami'an ni'ami kulliha, dan mohon kepada Allah kumpulan nikmat-nikmat semuanya. Di atas jalan yang lurus segala nikmat akan diberikan itu. Wahia al-hidayatul lati tajlibun ni'am, yaitu hidayah yang akan mendatangkan berbagai kenikmatan. Wa tadfa'un niqam, dan menolak hukuman-hukuman. Dengan sebab ikut hidayah maka orang selamat. Min a'zamil adwiyati syafiyatil kafiyah, ini termasuk obat yang paling agung, yang menyembuhkan dan mencukupi. Ilahuna wallahu a'lam.